Dia boarding school Tarakan dengan SMA Negeri 8 Malino dalam perebutan juara 3 kompetisi debat demokrasi antara pelajar tingkat SMA, SMK, MA dan sejarah dan seprovinsi Kalimantan Utara dengan nilai S1 SMA Muhammadiyah Boarding School Tarakan dengan skor nilai 285,5. SMA Negeri 8 Malinau dengan nilai 270. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menuntaskan satu agenda dari dua rangkaian kegiatan dari awal Agustus. Kita telah menangkan lomba debat Bawaslu tingkat provinsi yang mana kemarin juga kita telah memenangkan juara dua, maksudnya tingkat kota Tarakan. Harapannya ke depan setiap kompetisi debat kita bisa berpartisipasi dan meraih hasil yang maksimal, lebih baik daripada hari ini. Tentunya pembinaan debat ini akan tetap kita programkan di tingkat sekolah sehingga mampu menumbuhkan regenerasi daripada peserta debat kita. Mungkin itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kami ikut lomba ini berjalan dengan lancar walaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang fatal, tapi kami bisa mengoreksinya lah sedikit demi sedikit. Alhamdulillah bisa juara 3 untuk di provinsi. Lombanya sih benar-benar bikin tegang ya. Terus kayak kita juga banyak dapat pengalaman baru, buka pandangan, sudut pandang baru, dapat teman baru juga. Ya, harapan kedepannya semoga di tahun-tahun berikutnya tuh bisa lebih baik lagi dan juga mungkin buat ada generasi-generasi yang baru, karena enggak mungkin kami selamanya di MBS kan. Jadi semoga bakal ada regenerasi juga dari MBS nantinya.